Aswan, warga Kelurahan Lingkis, Kecamatan Jejawi, Ogan Komering Ilir, ditangkap polisi dari Subdit 3 Jatantras Polda Sumsel. Penangkapan dilakukan saat tersangka berada di tepi jalan tak jauh dari rumahnya. Lantaran laporan yang diterima polisi, tersangka memiliki senjata api rakitan jenis revolver. Saat diperiksa, polisi menemukan satu pucuk senpira dan dua amunisi yang disimpan di saku celana tersangka. Pada polisi, tersangka mengaku menggunakan senpira itu untuk menjaga diri. Polisi masih melakukan penyelidikan dari kepemilikan senjata api rakitan itu. Jual kembali. Ya, baru itu, baru kejadian hari itu lah. Itu kan kakak tahu gak boleh itu, kenapa mau? Iya kakak, salah. Cuma 300 tergiur itu ya? Kesehari-hari yang kakak mana? Kadang loading sawit. Kulilah. Kuli hari apa maksudnya? Tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.